Alright guys, itu kita buat Smart Bike ke Payan Point. Sabah. Ya, ya dunia kita. Motor-motor toke ampo madah nya. Nya magang ya. Mio motor adventure ngau off-road itu hal tu. Pedadi CRF, KTM, banyak KTM. Wis. Okay lah. Tapi yang paling special guys, tu motor tu. Motor nomor serikai ya. Macam mana boleh pergi sini? Munyi kurang. Mungkin toke yang beli nomor serikai. Kebetulan kita menang asal serikai, pakaian serikai. So itu adalah JSX 1000, S1000. Jadi tunggu itu ke yang pun aku. Aku jual yang 45k. Ya, siapa kau beli 45k? Nang harga yang banyak. Nah, so kita ke medak sekitar tu. Aku mai Madam Olivia medak. Ngutoh. Nanti biasa yang mai aku medak baju lah. Buat shopping mall lagi lah kita agak video buat. Mall. Okey, jadi kita mendak tu motor lagi berbungkus guys, baru sampai. Oh, mau hantar ke ni? Bukan baru sampai. Duh, orang beli secara macam mana? Dia orang senakan. Dia orang senakan beli sini. Ini dikargokan di belakang lori lah nanti. Steady lah. Ya, padahal dia boleh hanjung secara jarak jauh guys. Bawa smart bike. Nah, beli secara online ke apa? Ada page juga kan? Ya, ada page. Order buat page sudah, smart bike. Siapa orang Sabah boleh datang. Online, sudah hantar berketuk. Bakal Shopee lah hantar barang. Tapi saya kena lori. Tapi paling menang tu lah sehari tu. Ya kan? Tu berapa harga tu? Berapa harga yang ni? Yang ini... CF motor. Semat 10,000 lebih lah. Kedah guys. Steady lah. Ambil video saya. Bukan dia. Yep. Kalau yang motor guys, saya untuk permulaan siapa yang berminat yang mau feel naik bike yang lala sport punya. Anang on deh. Dunia. Steady lah. Boleh on tak? Boleh oh, terdengar bunyi. Nah. Oh, smooth bunyi ya guys. Cek dalam dalam YouTube, top speed tu boleh cecah 110. Okay lah untuk jalan-jalan kerja. Nanti kalau sampai 200 km/jam, mana dia boleh 600cc ke 1000cc guys. Okay lah, tu 10k lebih je. Siapa peminat. Steady lah. Cute kan? Cute kan? Hati-hati turun. Bisa ABS ni. Ada ABS guys. Okay, sebarang tu. Tu sangat membantulah kawan kita itu tadi. Ya, guide kita sekitar kedai tu. Siapa nama bro? Azrin. Azrin banyak membantu kita yeah. Tadi guys. Pergilah ke Smart Bike buat area. Apa nama tadi? Kepayan Point. Kami kan stable alai eminent dia. So terserempak tengah malam semalam. Tapi kedai dah tutup dah. Inilah peluang dia jalan-jalan. Jom kita jalan lagi ke sebelah. Alright. Oh seh. Smart. Memang bengkel ke ni? Oh okay, kita sedang sedang bekerja guys. Itu dia. Gila-gila lah motor itu guys. Zone test punya motor guys. Macam Ducati impu rem belakang. Nggak ada swing arm. Oh itu ya. Sayang Smart Bike punya apa nama? Di sini kali dia punya yang size besar CC. Yes, inilah showroom dia guys. Smart Bike 2015 ditubuhkan. Itu ya showroomnya.
harga pun okey guys, untuk Suzuki Vison tu 45k, macam untuk 60 lebih k. Jadi ke sini mereka akan bantu untuk Legend tahun 2020 hari tu yang mencecah top speed sangat tinggi untuk kategori 150. And then R15 special edition jenis tu. Kau M edition punya boleh tahan harga tu guys. Kategori untuk R150cc. Oh, inilah showroom dia guys. Supply Yamaha, Suzuki, Zontes pun ada. Kita tengok tadi. Di sebelah pun ada juga Honda. Okay guys, dia tu kita berjalan dengan guys. Siti kita tempat ko ya. Pameran. Oh. Di sini kita dapat lihat brand-brand motor kategori mob. Yang kebanyakan orang minat ni budak zaman sekarang bunyi korang Honda, tapi tu jenama Evita kan. Aku sidak ngambil bakal EX5 semuanya. Tapi diorang punya desain boleh tahan oh. Ini first time saya tengok depan-depan. Harga dia memang kompetitif lah. Terus terang sangat-sangat-sangat murah. Jadi guys, apakah motor berketuk di bawah 5k kebanyakan ya. Di bawah 5k. Untuk brand-brand yang sedang laris berdalam muda.my. Nanti kita meda apps-apps yang berjual kenderaan. Situ tuan tengok. Di bawah 5k. Cantik berketuk. Steady lah. Oh, memang nak sebarang. Oh. Thank you bro dah guide kami. Lepak-lepak. Melancong meda. Apa namanya? Kedai bike lah di Sabah. Jadi itu saja kali ini video kita. Video pendek je. That's all for today. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Chris and Olivia di Smart Bike. Steady.